Hello everyone, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudari sekalian dalam JRC Online Service hari ini. Saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Saat ini mungkin ada di antara kita, teman atau keluarga kita yang terpapar virus COVID-19. Saya mengajak kita bisa mendoakan mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus yang saling menopang satu sama lain. Bagi saudara-saudari yang ingin mendukung gereja dalam membantu mereka yang terpapar COVID-19 ini, bisa memberikan persembahan khusus untuk pelayanan ini dengan memberikan kode 19 pada akhir nominal persembahan saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Penginjil Henry Bunarta. Beliau adalah pembina remaja Sion di GKT3. Mari, arahkan hati dan pikiran kita, asa teduh sejenak. Mari angkatlah hati kita di hadapannya dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Oleh sebab itu, muliakanlah Dia bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Amin. Mari pada saat ini bersama dengan gereja sepanjang masa, sepanjang abad, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta.
Saudara, di masa pandemi seperti ini, banyak beban, banyak kekhawatiran datang silih berganti menghampiri setiap kita. Terkadang membuat kita lelah, membuat kita penat, dan bahkan juga bisa membuat kita kecewa. Namun biarlah saat ini kita serahkan semua beban kita kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita yang setia. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Kau letih, kau penat dan kecewa. Gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Ragukan akan kasihnya, ingatlah selalu janjinya. Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dialah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Dia mengerti, Dia peduli yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Shalom Sobat JRC,
Bagaimana kabar kalian hari ini? Senang sekali saya bisa menyapa kalian kembali melalui online service kita hari ini. Dan di tengah-tengah masa pandemi ini, saya berharap kalian semua tetap baik-baik saja. Mari kita menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari virus corona ini. Dan yang terlebih penting bagi kita adalah mari kita tetap jaga kesehatan kerohanian kita agar kita dapat terus terhubung dengan Tuhan, memiliki pertumbuhan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Nah, Sobat JRC, selama satu bulan ini tema besar yang diangkat adalah bagaimana kita dapat berimpact kepada orang lain. Dan khusus hari ini kita akan merenungkan dan memikirkan sebuah tema yaitu move on. Nah, pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab adalah mengapa kita perlu memaafkan diri sendiri? Nah, tema ini penting untuk kita renungkan dan pikirkan bersama agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain melalui pengalaman hidup kita. Namun sebelumnya, mari saya ingin mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pimpinan Tuhan, meminta hikmat Tuhan, agar kita dapat mengerti dan melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang tidak layak untuk berjumpa dengan Engkau. Tetapi melalui kematian-Mu ya Bapa, melalui anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau melayakkan setiap kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk membangun hubungan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ini saatnya ya Tuhan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu dan kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Tolong kami Bapa, agar kami juga dapat melakukan apa yang firman-Mu sampaikan kepada kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Sobat Kristus, saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan yang akan menolong kita memahami tema kita hari ini. Kita buka di dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai 14. Roma pasal 6 ayat pertama sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Teman-teman silakan membaca di tempat kalian masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus itu telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian jauh baca firman Tuhan kita. Nah, Sobat GRC, ada seorang pengarang dan teolog terkenal yang bernama R.T. Kendall. Beliau menulis sebuah buku yang bagus berjudul Mengapa Kita Harus Memaafkan Diri Sendiri. Dalam buku itu dikatakan mudah bagi kita untuk memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Tetapi sulit bagi kita untuk memaafkan diri kita sendiri. Nah, sebagai seorang gembala, tentunya dia punya alasan mengapa dia berkata seperti itu. Sobat GRC, buku ini ditulis karena ada dorongan dari jemaatnya. Ketika dia berkhotbah, ayo ampuni saudara-saudara kita, ampuni musuhmu, ampuni orang-orang di sekeliling kamu. Tetapi pada kenyataannya ketika bicara tentang mengampuni diri sendiri, itu ternyata tidak mudah. Dan jemaatnya meminta dia untuk menuliskan buku ini, bagaimana kita bisa memaafkan diri sendiri. Dan ketika diminta seperti itu menjadi satu tantangan tersendiri bagi dia. Sebab sebagai seorang gembala di sebuah gereja Westminster di London, Inggris, R.T. Kendall itu mengakui bahwa dia pernah jatuh pada kesalahan besar yang membuat dia sulit untuk memaafkan dirinya sendiri. Jauh sebelum dia menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal, melayani di mana-mana, bahkan selama 25 tahun dia dipercaya untuk menggembalakan sebuah gereja di Westminster, dia mempersiapkan dirinya sebelumnya itu dengan berkuliah di Oxford. Dan di hari pertama kuliahnya, seorang dosennya memberikan sebuah nasihat kepada dia. Dosen itu mengatakan begini, jangan pernah lupakan keluargamu. Sebab ketika kamu berkuliah di sini, maka tahun-tahunmu di Oxford itu akan berlalu begitu cepat. Dan kamu tidak akan mendapatkan tahun-tahun itu kembali. Karena itu, jangan pernah lupakan keluargamu. Nah, mendengar nasihat itu, R.T. Kendall justru larut dengan studinya dan melupakan keluarganya. Dia lupa dengan nasihat dosennya. Dia berpikir kalau dia cepat-cepat menyelesaikan studinya, maka dia bisa segera kembali kepada keluarganya dan memberikan seluruh waktunya untuk keluarga. Tetapi apa yang terjadi? Justru berbanding terbalik dengan rencananya. R.T. Kendall terlalu larut dengan studinya. Dia menghabiskan seluruh waktunya di perpustakaan untuk menyelesaikan tesisnya, setiap tugas-tugasnya. Dia terlalu fokus pada studinya. Dia terlalu fokus pada dirinya sendiri. Dan kemudian setelah menyelesaikan studinya, dia segera diundang untuk melayani sebuah gereja di Westminster di London. Nah, dengan segala kesibukan pelayanan di gereja ketika dia menerima pelayanan itu, keluarganya pun bertanya, ya, khususnya anaknya. Papa, bukankah Papa berjanji kalau Papa akan menyediakan waktu untuk kami? Tapi mengapa sekarang kita masih di sini, di tempat ini? Nah, ketika memikirkan perkataan anaknya, itu menjadi sebuah tamparan bagi R.T. Kendall. Dia ternyata menyadari bahwa selama ini dia melayani di Westminster, di sebuah gereja tersebut, tanpa terasa waktu 25 tahun sudah berlalu begitu saja. Dan dia sudah membuang waktunya bersama dengan keluarga. Dan dia mengakui bahwa dia telah gagal. Dia telah melupakan keluarganya. Karena itu dia menyesal dan tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Dan kemudian dia pikir ketika dia melayani Tuhan, dia berkhotbah dan mempersiapkan segala sesuatunya, maka di situ dia belajar mengutamakan Tuhan. Dan kemudian ketika dia berpikir kalau dia mengutamakan pelayanan di gereja daripada keluarga, maka dia sudah menunjukkan kepada jemaatnya bahwa dia lebih memprioritaskan Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu bisa menjadi teladan bagi jemaat. Tetapi ternyata pemikiran itu salah. Setelah 25 tahun berlalu, dia menyadari kesalahannya dan kegagalannya. Dia berpikir kalau saja dia tidak melupakan keluarganya, maka dia akan bisa melayani dan berkhotbah lebih baik di gereja. R.T. Kendall berandai-andai. Kalau saja dia bisa kembali ke masa lalu, dia akan memperbaiki semuanya. Tetapi Sobat GRC,
itu hanyalah andai-andai. Dia tetap kehilangan waktunya bersama dengan keluarga. Dan dia telah melupakan keluarganya. Nah, Sobat JRC, sama seperti arti candle, saya percaya kita semua pasti pernah mengalami situasi yang sama. Kita sulit memaafkan diri kita sendiri. Karena mengalami pengalaman buruk yang kita lakukan mungkin, yang kita alami di masa lalu. Saya tidak tahu apa pengalaman rekan-rekan semua, apa yang teman-teman alami yang membuat teman-teman tidak bisa memaafkan diri sendiri. Tetapi kalau kita boleh flashback ke masa lalu, mungkin kita akan mengingat kembali dan kita sadar bahwa kita seringkali memang di satu kondisi kita dibawa pada sebuah keadaan. Satu situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, situasi itu mungkin saja bisa memicu emosi kita. Memicu kejengkelan dan kemarahan kita. Dan di saat keadaan itu kita alami, sering kita tidak sadar emosi kita memuncak. Dan akhirnya itu menguasai nalar kita. Kita lepas kendali, lalu kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Kebodohan demi kebodohan. Ya, Sobat JRC, harus kita akui ketika emosi kita naik, kecerdasan kita menurun. Dan akhirnya, tindakan yang tidak diiringi dengan kecerdasan seringkali itu berujung pada penyesalan. Salah mengambil keputusan, salah mengambil pilihan, salah di dalam berucap, dan lain sebagainya. Dan sama seperti arti candle, ingin rasanya kita mengulang waktu dan berkata, andaikan saya bisa kembali ke masa itu. Andaikan saya bisa mencegah agar kesalahan itu tidak terjadi. Andaikan saya bisa mengendalikan emosi saya. Andaikan saya tidak tergiur dengan godaan itu. Andaikan saya tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang tidak baik itu. Andaikan, andaikan. Tetapi sayangnya itu semua sudah terjadi. Dan rasa penyesalan pun akan selalu tetap ada. Nah, ketika rasa penyesalan terus menghantui karena waktu yang tidak bisa diputar kembali, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Sobat JRC, bagaimana kita mau berimpact pada orang lain kalau kita sendiri belum memaafkan diri sendiri? Sebab memaafkan diri sendiri merupakan bagian terpenting yang harus kita lakukan sebelum kita mengatakan saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin melakukan sesuatu bagi orang lain. Karena itu topik kita hari ini itu menjadi sangat relevan dengan kehidupan kita. Mengapa kita perlu memaafkan diri sendiri? Sebab dengan memaafkan diri sendiri, kita bisa hidup lebih baik lagi. Bisa move on. Bisa bangkit, punya semangat baru. Memiliki motivasi lagi untuk menjalani hidup ini. Dan kita mulai fokus pada hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dari ikatan masa lalu kita. Dari ikatan rasa bersalah. Dan dari ikatan dosa. Melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Kalau Kristus saja sudah mengampuni kita, mengapa kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri? Nah, Sobat JRC, inilah yang menjadi penekanan Paulus kepada jemaat di Roma di dalam bacaan yang telah kita baca tadi. Paulus tidak ingin jemaat di Roma itu terus diikat oleh pengalaman masa lalu mereka yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dan akhirnya mereka hidup di dalam penyesalan dan membiarkan diri mereka terus terikat. Karena mereka merasa tidak bisa melakukan apa-apa untuk keluar dari kondisi tersebut. Untuk mengubah kehidupan mereka. Dan kondisi itu membuat mereka sulit sekali untuk move on. Dan akhirnya mereka tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita melihat Sobat JRC, di dalam bacaan kita di dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama tadi, di sana diawali dengan sebuah pertanyaan. Jika demikian, apakah yang hendak kita lakukan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sobat JRC, kita tahu bahwa pada zaman perjanjian lama, para nabi itu memakai hukum Taurat untuk mengatur ketaatan bangsa Israel kepada Allah. Tujuan utamanya jelas, yaitu untuk memperingati bangsa Israel yang memang terkenal tegar tengkuk. Hati mereka yang selalu berontak kepada Tuhan. Agar mereka memperhatikan hidup mereka sungguh-sungguh.
menjaganya agar tidak jatuh dalam dosa. Bahkan agar mereka tidak menyesal di kemudian hari. Sebab mereka baru sadar bahwa selama ini mereka sudah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu akan terus menghantui mereka. Dan pada akhirnya membuat mereka tidak dapat memaafkan diri mereka sendiri. Nah itu sebabnya hukum Taurat pada masa itu menjadi pegangan hidup bangsa Israel. Ketika mereka melangkah, ketika mereka mengambil keputusan, bahkan ketika mereka mendidik anak-anak mereka, itu semua harus berdasarkan hukum Taurat. Nah itu sebabnya juga bangsa Israel pada masa itu percaya bahwa mereka akan selamat apabila mereka taat kepada hukum Taurat. Tetapi sejak Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, keselamatan mereka tidak lagi diukur dengan aturan hukum Taurat. Tetapi melalui kasih anugerah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka di atas kayu salib. Nah, apa yang dituliskan oleh Paulus ini sepertinya memberikan kepada kita suatu gambaran mengenai keadaan rohani orang-orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu. Bahwa orang Kristen di Roma saat itu sedang mengalami satu pergumulan dengan kondisi kerohanian mereka. Kalau kita menelusuri dari sudut pandang sejarah, maka kita akan mengetahui bahwa sebagian dari mereka itu adalah orang-orang percaya yang ada di Romawi ini, ya, itu adalah orang-orang Yahudi. Dan kemudian sebagian lagi itu terdiri dari orang-orang non-Yahudi atau yang mereka yang disebut sebagai orang Yunani atau kaum Gentiles. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari mereka mendapatkan banyak sekali tekanan, baik dari pemerintah maupun orang-orang Romawi itu sendiri. Para pemerintah mereka adalah orang-orang kafir yang tidak pernah percaya kepada Allah. Bangsa Romawi itu mempercayai banyak sekali dewa. Jadi tidak heran apabila Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 23 itu menegur dengan keras kehidupan bangsa Romawi yang berusaha menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan membuat bagi mereka patung-patung untuk mereka sembah. Bahkan kaisar mereka pun disembah dan dianggap sebagai anak Tuhan atau son of God. Dan orang-orang Kristen di Romawi itu dipaksa untuk menyembah para dewa mereka, termasuk kaisar mereka. Nah, jadi tidak heran ketika Yesus datang dan melakukan banyak sekali mujizat. Dan kemudian dia diakui sebagai anak Allah, son of God itu. Bangsa Romawi itu marah dan meminta Yesus untuk disalibkan. Dan sebab itu dianggap sebagai sebuah pemberontakan terhadap kaisar mereka. Nah, selain itu Sobat Jarsi, kota Romawi adalah kota yang sangat maju dan berkembang pada masa itu. Sejak masa damai atau yang kita kenal dengan Pax Romana, kekaisaran Roma tidak lagi menggunakan kekuatan militer mereka. Sehingga kedamaian bisa terjadi. Pemberontakan bisa diredam. Pemerintah Roma akhirnya bisa fokus pada pembangunan kota. Jalan-jalan itu diperlebar dan diperhalus untuk memudahkan arus lalu lintas perdagangan. Nah, di dalam kemajuan itu akhirnya mulai bermunculan tempat-tempat hiburan di kota tersebut. Dan termasuk di dalamnya adalah prostitusi. Nah, Sobat JRC, di dalam kondisi tekanan semacam itulah, tidak heran apabila iman orang percaya, yaitu orang-orang Kristen yang ada di Romawi, saat itu tergoncang. Mereka tergoncang karena mereka tinggal di sana dan mereka mengalami secara langsung gaya hidup orang Romawi. Dan ini tentu berdampak pada kehidupan sosial maupun rohani mereka. Banyak dari mereka yang kemudian terjebak untuk melakukan dosa yang sama. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Padahal Sobat Jarsi, di dalam diri mereka sendiri, mereka juga masih bergumul dengan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa yang mungkin selama ini tersembunyi dengan baik, di mana tidak ada siapapun yang mengetahui dosa mereka, yang kita sebut sebagai dark side-nya kita. Nah, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka mereka akan jatuh pada penyesalan di kemudian hari. Karena mereka baru sadar bahwa mereka telah mengecewakan Tuhan. Mereka telah melakukan dosa yang besar dan merasa mereka tidak bisa diampuni lagi oleh Tuhan. Dan mereka telah gagal dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, di dalam kondisi itulah Paulus menuliskan surat kepada mereka untuk menguatkan dan mengarahkan mereka kembali pada kehidupan yang benar.
agar mereka tidak lagi terpengaruh dari lingkungan di mana mereka tinggal. Dan mereka juga bisa berjuang meninggalkan kehidupan dosa mereka. Mereka bisa berjuang melawan masa lalu mereka yang syarat dengan kesalahan dan kegagalan. Mereka bisa berjuang untuk keluar dari semuanya itu. Dan melihat diri mereka dengan lebih baik lagi. Yaitu sebagai hamba kebenaran. Dan di dalam surat itu Paulus memberikan satu pemahaman teologi kepada mereka. Bahwa keselamatan mereka bukan terletak pada seberapa besar anugerah di balik keberdosaan mereka. Tetapi pada Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi mereka. Karena Kristus sudah bangkit, maka mereka pun harus bangkit dari kehidupan dosa mereka. Bangkit dari bayang-bayang masa lalu mereka. Bangkit dari keterpurukan mereka. Berhenti menjadi hamba dosa. Dan mulai mengenakan manusia baru di dalam praktik kehidupan sehari-hari mereka. Nah, Sobat Yarsi, ini seperti kita yang misalnya setelah habis pulang kerja atau kuliah begitu ya. Mungkin tubuh kita ini terlalu lelah, ada begitu banyak aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari. Baik di kampus maupun di tempat kerja kita. Tubuh kita penuh dengan kotoran, baju kita pun kotor dan bau. Tetapi setelah kita mandi, tubuh kita menjadi segar kembali. Tidak ada lagi kotoran ataupun bau. Tetapi permisi tanya, Sobat Yarsi. Apakah setelah kita mandi dan segar kembali, kita masih memakai pakaian kuliah atau kerja kita tadi yang kotor dan bau itu? Tentu tidak. Ya. Kita pasti akan mengganti pakaian kita dengan pakaian yang baru, yang bersih dan harum. Nah, seperti itulah satu kehidupan yang telah dimerdekakan dari ikatan penyesalan. Atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita telah menjadi pribadi yang baru. Kita telah dilahirkan kembali melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan dengan cara itulah kita meninggalkan fokus kita pada beban masa lalu. Ya, pada kesalahan kita di masa lalu. Dan mulai memandang kepada Kristus. Dan belajar mengasihi Kristus melalui cara hidup kita yang baru. Nah, Sobat Yarsi. Suatu waktu saya pernah bertemu dengan seorang pemudi yang datang kepada saya dan bertanya, "Lose, boleh gak sih kita marah, kecewa sama diri sendiri?" Saya kemudian berusaha mencari tahu ya, mengapa sih tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Ya, apalagi ini seorang pemudi dan saya harus berhati-hati, ya. Nah, tapi dari percakapan itu kemudian saya ketika bertanya lebih lanjut, pemudi itu menceritakan semuanya. Ya. Dia menceritakan masa lalu dia, di mana dia dulu pernah jatuh cinta pada seorang pria. Nah, saking cintanya, pemuda ini bahkan sampai rela memberikan segala-galanya. Termasuk kesuciannya. Dan sekarang, setelah hubungan mereka berakhir, pemudi ini hidup di dalam rasa bersalah. Dia merasa dirinya kotor. Dia merasa tidak lagi suci. Dia merasa sebagai orang yang paling berdosa. Dan dia tidak dapat percaya bahwa kasih Tuhan itu sanggup mengampuni dosanya yang begitu besar. Dan dia tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Kondisi itu membuat dia kecewa dengan dirinya dan tidak berani memulai hubungan baru dengan orang lain. Meskipun ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia dan mau menerima dia apa adanya. Dan di akhir keluh kesahnya, saya kemudian berkata kepada pemudi ini, "Ya, tentu saja kita boleh marah, kita boleh kecewa pada diri kita sendiri. Namanya juga kita manusia berdosa, yang tentu punya banyak keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Nah, seringkali ketika kita melakukan kesalahan, ada kegagalan, nah reaksi alami yang muncul pada diri kita ada kecewa, marah, tidak puas dengan hidup ini. Tidak puas dengan diri kita sendiri. Nah, akan tetapi yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kemarahan tersebut, kekecewaan tersebut itu merampas kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi terganggu dan kita tidak bisa untuk move on. Nah, yang membuat kita sulit adalah untuk move on adalah karena kita terlalu sering menyalahkan diri sendiri dan tidak melakukan apa-apa. Kita membiarkan diri kita diperbudak oleh rasa penyesalan akibat kesalahan atau dosa yang kita lakukan di masa lalu.
kita seperti sedang mensabotase diri kita sendiri untuk bangkit, untuk bahagia, dan untuk maju. Nah, Sobat Jiarsi, ketika kita merasa tidak ada lagi yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, hari ini kita diingatkan bahwa kita salah. Masih ada kesempatan. Masih ada yang bisa kita lakukan. Memang kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi kita masih punya kesempatan untuk mengubah akhir cerita kita nanti. Bahkan ketika kita marah, kecewa, sedih pada diri sendiri, itu bisa jadi adalah sebuah alarm yang dipakai oleh Tuhan agar kita lebih menghargai diri kita sendiri. Bahkan kita lebih sayang pada diri kita sendiri. Nah, dengan kesadaran itulah, akhirnya kita bisa mulai berkata pada diri kita sendiri, Okay, saya memang lagi gagal. Saya memang melakukan kesalahan. Tapi tidak apa-apa. Saya gagal. Gak apa-apalah, saya kecewa. Saya akan segera perbaiki semuanya setelah ini. Nah, setelah kita bicara seperti itu, bukan berarti langsung kita lupa dengan semuanya ya, betul ya? Tidak, Sobat Jersey. Tetapi pengakuan itu membuat kita lebih mampu melalui hari demi hari kegagalan kita dengan penuh perasaan sukacita. Kita memandang diri kita dengan lebih dewasa. Itulah pentingnya memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri adalah kunci penting saat kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Sebab dengan demikian kita bisa bangkit. Kita bisa mulai fokus pada hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari kata masa lalu, dari kata dosa melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Dan karena itu Sobat Yarsi, apabila kalian saat ini sedang dalam kondisi sulit memaafkan diri sendiri, mari, inilah saatnya bagi kalian untuk memaafkan diri kalian. Tentunya ini bukan hal yang mudah, saya tidak katakan ini sesuatu yang gampang. Ya, tetapi seberapa besar kecilnya kesalahan kalian, kalian sendiri yang tahu. Tetapi Sobat Jiarsi, beruntungnya kita punya Tuhan yang mampu menolong kita. Sebelum kita mampu memaafkan diri kita sendiri, Dia sudah terlebih dahulu memaafkan kita. Sehingga sebesar apapun kesalahan kita, kita dimaafkan. Kasih Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. Pengampunan Tuhan itu lebih besar dari masa lalu kita. Dari segala kesalahan dosa yang kita lakukan. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya kita dimaafkan. Karena kalau kita hanya sekedar dimaafkan, maka satu saat ketika kita kembali jatuh dan melakukan kesalahan, maka bisa saja kesalahan yang pertama itu diungkit kembali dalam pikiran kita. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat kembali dosamu. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat betapa pemaafnya Allah kita. Nah, Sobat Jiarsi, kalau Allah saja mampu memaafkan diri kita yang penuh dengan dosa, mengapa kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri? Mengapa kita tidak bisa melupakan ya kesalahan kita di masa lalu? Mari, sekarang giliran kalian untuk belajar memaafkan diri sendiri dan melepaskan apapun yang sudah terjadi. Nah, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ketika kami mendengar firman ini, kami kembali disadarkan betapa rapuhnya kami sebagai manusia. Betapa terbatasnya kami ya Tuhan. Bahkan betapa tidak berdayanya kami menghadapi dosa kami. Bahkan menghadapi kesalahan kami di masa lalu. Kesalahan yang seringkali membuat kami down. Yang membuat kami tidak bisa move on. Kesalahan yang begitu mengikat kami, sehingga kami pun tidak bisa mengampuni diri kami sendiri. Tetapi hari ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa di balik semua itu, di balik ketidakmampuan kami mengampuni diri kami sendiri, kami punya Tuhan yang sudah mengampuni kami. Tuhan yang begitu setia menolong menyertai kami. Bahkan kasih-Mu ya Tuhan, Kau tunjukkan jauh lebih besar
daripada kesalahan kami. Sehingga disitulah kami diyakinkan bahwa kami punya pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih telah atas apa yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan, untuk kematian-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Sehingga hari ini kami bisa belajar untuk melupakan masa lalu kami dan mulai menatap masa depan. Mulai melangkah untuk move on dan berjalan bersama dengan Engkau. Lepas dari ikatan masa lalu, lepas dari perbudakan dosa itu, lepas dari perasaan-perasaan yang menghantui kami, yang membuat kami tidak bisa move on, bahkan memaafkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami ya Bapa. Tolong setiap kami, kami tahu ketika hari ini kami mau belajar untuk mengampuni diri kami sendiri. Masih ada hari-hari yang harus kami lewati. Tolong kami diberikan satu rasa sukacita untuk melewati hari-hari itu. Sehingga kami pun bisa lepas, tidak lagi mengingat akan masa lalu kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan segala aktivitas kami, dengan segala hal yang kami kerjakan untuk memuliakan Engkau. Dan kiranya kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.